ini. Hello, hello, assalamualaikum. Hi everyone. So sekarang ni saya dekat hotel. Tapi ni kat still kat India lagi, cuma saya bukan kat hostel saya. So sebenarnya hari ni kita akan buat satu celebration secara ramai-ramai dengan kawan-kawan saya. Sebab ni adalah tahun terakhir kami dekat India. Lagi berapa bulan je lagi untuk kita habiskan belajar dekat sini. Malam ni kita orang akan celebrate bridal shower ramai-ramai dekat satu hotel ni. Kita orang book hotel untuk stay over satu malam. Okay, by the way, nama saya Aisyah. Saya pelajar medik final year dekat Yasin Valley, India. Kita orang divide among ourselves AJK-AJK yang ada. Okay, so boleh dengar suara kawan-kawan saya. Semua orang dah berkumpul kat depan tu. Decoration dekat bridal shower dah siap dah. Okay, so jom kita tengok. Hai Lia! Hello! So saya tak seorang-seorang, saya dengan ramai lagi orang. So saya tunjuk kawan-kawan saya. Kita orang semua dah kumpul dekat sini. Okay, so ni Ayuni dan juga Aina tengah buat henna. Buat henna untuk kami secara percuma. Secara percuma. Cantik! It's one net deformity dah tangan aku. Cantik lah. Ni pun lawa. Yang mana aku patut pilih? Ni ada bilik bridal shower kita. Cantik kan? Oh, ni tak habis-habis. Tak settle lagi iron. Oh, ni minta kat dia eh? Oh, minta kat dia. Okay, so Alias tengah meng-iron. So, ni bilik bridal shower kita. Tengok ni. So untuk bride to be ni sebenarnya tak ada siapa pun yang nak kahwin dalam masa terdekat. Saya tak tahu, mungkin dalam senyap ada. Betul kan Alia? Kita doakan jodoh orang yang terbaik. Alia dah ada calon ke? Jangan tanya soalan cemburu macam. Okay, Alia tak nak menjawab. Okay, Daina ada calon ke? Kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik. Aisyah? Tak ada, saya tak ada calon. Wawa ada calon ke? Wawa? Dari sana lah. Wah, ada interview semua orang. I'm enough for my own. Self love. Okay, so basically sebenarnya tak siapa pun yang nak kahwin dalam masa terdekat. Jangan salah faham. Cuma kita orang celebrate sebab kita orang tahu kita orang takkan jumpa dah. Mungkin kalau orang tu nak kahwin, macam kawan kita orang seorang tu Ayuni dekat Sabah. So takkanlah 12 orang semua nak pergi Sabah. It is impossible kan. So kita orang sambutlah sekarang. Okay lah, so jom kita pergi tengok preparation orang lain pula. And Wawa adalah AJK Hotel. Darina. Darina AJK apa? Darina Deco. Aisha? Again. Dekat hotel pun boleh blackout. Ya, dekat hotel pun boleh blackout. Ya, tadi dah 3 kali dah. Ini masuk keempat dah. Ya, nothing impossible in India. That's normal. Kenapa? Okay. Kenapa terkecut? So, ni MC kita hari ni. Ya, soalan cepu mat. Apa contoh soalan tu? Ke rahsia malam ni? Satu je eh. Satu je. Apa gelaran si dia? Si dia? Dia macam cringe tapi tak apa. Soalan apa betul? Minta ya. Selesai soalan dua. Kau ambil satu lah. Ambil satu. Soalan satu ya. Soalan satu malam ni. Lampang ni. Soalan satu je ke? Soalan dua. Tapi kalau makan sekarang, malam tak boleh makan. Alah. Eh, cakap makanan? Oh, ya. Kita kota ya makan. Kita kota ya. Kita makan sini. Kota-kota. Sosej berapa? Dua. Sosej dua. Naga pun dua. Okay, boleh lah. Saya nak juga lah. Okay. Awak nak kira. Nak kira? Ada ni ke? Tak kira balik. Siapa yang nak ambil nak kira? Nak ambil dulu. Aku satu. Kalau masak, malam ni tak tahu kan. Satulah dulu nugget. Soal satu lah. Soal satu Dena.
Kau dah tu je. Tak boleh dah. Tahu. Tahu, satu je tau. Jadi patut simpan balik. Okay, so sekarang dah masuk waktu maghrib. Kita akan solat dulu. Kita akan solat jemaah ramai-ramai kat sini. Mari makan zikir imam kita. Nanti isyak kita akan solat lepas ni. Lepas tu kita akan solat hajat eh. Doakan sekali kot dengan saudara kita kat Palestin yang sedang berjuang kan. Kena bagi tahu Mariam juga. Mariam ikutkan. Kita baca doa aku dengan Nazila. Sebab sekarang mereka masih lagi berperang and kita doakan mereka dapat kemenangan dalam masa terdekat. Okay, so Wawa tengah masak. Tengok ni. Ni semua dia buat tau. So, ni makanan kita malam ni. Tu last kali pak eh. Biarlah aku buat last. Ah. Satu jepun. Satu jepun. Nak separuh goreng dah ni. Nak habis dah ni. Bagi review sikit. Review? Tak tahulah. Biasanya tangan air tangan Fanny Hill ni. Sedap kan? Jadilah lah. Sedap memang banyak eh. Dia tak tahu. Dia makan banyak. Tak, aku makan yang aku nak tebakkan. Jadi dia sedap kan? Ha, sedap. Sedap. So kita orang dah siap. Tengah-tengah siap juga semua orang. Wow, aku pun siap. Biar aku pula. Cik, tapi tak ada apa dah. Okay, so saya dah siap. Yang ni saya pakai foundation Wawa sebab saya tertinggal. Saya pun foundation dekat dalam bilik. Oh, lawa lah. Shoot lah yang paling lawa. Dia pakai warna putih. Ini bukan blouse shoot. Ini baju kurung je. Tak nak dia blouse tak jadi lawa. Leh. Tapi lawalah. Kita orang buat satu hotel yang family punya hotel tau. So memang sangat besar. Hotel ni sumpah besar. Tengok ni. Alah tapi saya tak nampak kain saya. Okay, saya pakai kain ni. Ni sebenarnya kain waktu saya hari raya hari tu tahun 2022. Ni kain pariu actually. So yeah. Dia tunggu. Orang lain dia tidur dekat bilik yang lagi satu. Sebab kita orang buat 3 bilik hotel. Yang ni bilik yang paling besar. Sebab tu kita akan celebrate ramai-ramai dekat sini untuk bridal. So ni bilik bridal. We're waiting for the brides. So basically semua orang brides hari ni. Selamat datang. Welcome bride Darina. Congratulations on your marriage. Hi, welcome Amani. Hi. Cantik lah kain kau. Don't make it come. Hari ni ajak Sabah. Sabah? Oh ya. Tengok ni. Ni Aliasha. Letak gambar kita orang dekat dia punya wallpaper yang full dia. Comel kan? Terkejut aku. Hari Pak. Tak tahu siapa yang buat Aina eh. Aina kali ni sama. Nampak sedap kan? Okey lah. Tadah. Wah cantik. Tak tunjuk tadah. Lagi kek. Tada. Sneak peek. Tada. Lawa tak? Wait, bukalah kotak ni. Cantik kan? So sekarang saya nak tunggu henna. Tinggal 2 orang je lagi untuk buat henna. Semua orang dah ada henna masing-masing. Saya belum lagi. Tunjuk jap. Alia baru je basuh tadi. Shoot. Okay, Sonia dah ke? Dah. Nampak Sonia? Tengok. Okay, so sekarang tu saya. Finally. Saya tunggu dah berapa lama. Saya nak henna ni. Kita tengok Aina buat. Kita tak boleh ada orang. I brought tiket waktu kau. Okay, Aina. Kau makan dulu lah. Amani tengah makan juga. Lawa weh, cantik. Lawa ni. Okay guys, saya dah siap henna saya. Aina buat. Lawa ni, cantik kan? Tuk ni, cantik sangat. Cantik, pandai dia buat. Macam tak payah pergi kedai pun, kita just boleh minta tolong Aina buat kain. Aina dah siap dah, ada kering dah. Tapi dia macam... Sekejap, dia zoom up. Fokus. Fokus. Dia fokus Sonia. Ha, fokus sekarang. Okay, so sekarang Aina dia tengah buat dekat diri dia sendiri. Okay. Aina, dah siap ke? Sikit. Ongoing. Aina tengah buat kat diri sendiri. So Aina is the last person. Semua kita orang dah siap. Sekarang ni kita tinggal nak celebrate masuk dalam je. Ha? Elia cincin mana? Oh ada. Hello. Ni nak buat hiasan dulu. Atas oh hiasan? Okay. Nak ambil gambar dulu. Alright. Okay. Teruskan. Ni AJ ke bridal shower kita by the way.
Elia dengan Amani. Tengok cantik kan dia dekor. Kita tak perlu bayar dia dekorator. Tak perlu ya. Itik pun kita boleh buat eh. Ni Elia yang buat guys. Itik ni. Angsa. Swan. Cantik tu. Kau buat macam mana? YouTube? Atau YouTube. YouTube? Ya. Sekarang dah pukul 9. So kita tunggu diorang tengah siap-siap bilik tu sekarang. So kita buat apa? Dah makan kan? Tunggu semua orang tunggu negeri. Okay, belum. Lambat lagi. Congrats Darina, I'm happy for your wedding. Kena proper gadis Melayu. Sonia. Okay, jom kita ambil gambar pula. Get married. Siapa calonnya? Aku. Get married to yourself. Ini memang betul wang wang kahwin. Garden. Wedding garden. Okay, that's nice one. Malam. Tapi air dah panas ni. Kepala aku keras sangat. Bukan tudung tu. Keras jadi. Kepala ya Aisyah. 3 8 1. Soalan untuk Aisyah. Wedding you nanti nak vlog ke? Oh, masa. Jamila Jiden. Jiden. Ini sedap tak? Wawa is the last one. Sebab dia tak ambil lagi gambar kita orang. Kita ramai-ramai. So this is the last one. Sekarang dah pukul 12 lebih lah. 12:30 rasanya. Tapi semua Pukul 1 dah. It's okay. It's gonna be worth it. It's gonna be worth it because it's our last one. Yeah. Oh, muda kena sedih sangat. Okay, so jom kita ambil gambar last. Ramai-ramai. Last. Okay, masuk. Okay, it's a wrap. Yay! Guess the bride. Kita dah habis dah celebrate birthday. Bride to be malam ni. So esok kita akan celebrate birthday celebration untuk semua orang. Okay, so kita jumpa esok. Basically semua orang dah penat sekarang pukul 2 pagi. 2 pagi guys. 2 pagi. Nampak macam sekarang macam malam masih muda. Satu suku. Salam maklumat. Sorry. Bye-bye. Diorang nak balik bilik diorang dah. Bye guys. Jumpa esok Aina. Okay guys, so sekarang kita dah kembang-kembang barang. Tengok, kosong dah semua. Tinggal tu je nak bawa balik. So saya nak cakap thank you so much for watching my YouTube. Saya rasa ni last lah video YouTube saya buat ramai-ramai dengan kawan saya sepanjang saya belajar 5 tahun dekat sini. So, doakan kami semua lulus exam pro. 100% lulus, 100% pass. Satu batch saya, insyaAllah. Doakan kami semua kat sini, okay? Okay, so saya rasa tu je. Thank you so much for watching my YouTube channel. That's all for me. Assalamualaikum. Bye-bye.